warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita udah jumpa lagi. Hari ini kita mau bikin konten makanan. Konten makanan ini sebenarnya saya penasaran biasa orang-orang kayak gini. Kita hari ini mau rasain baso aci akang. Ini salah satu menurut saya unik ya, ownernya punya usaha banyak, bisnis banyak. Saya penasaran nih orang-orang kayak gini. Saya penasaran banget. Iya, sukses usahanya banyak, artis, influencer, YouTuber, dan dia jualan baju, segala banyak usaha ya. Banyak usaha, dan emang saya juga dengar ini usahanya lumayan nih, naik banget. Kita langsung rasain dulu deh. Boleh. Ya, oke. Saya mau langsung rasain. Ini ada kayak kerupuk-kerupuk, tadi pisah nih, kita masukin sini, ada ini. Nah, basonya di bawah, lihat basonya. Okey, coba ya. Evet. Saya rasain kuahnya dulu. Okey. Okay. Bismillah. Ya tadi kerupuk yang kan kita çürüpin, ada rasai kerupuk ya. Coba deh bason ya. Bismillah. Lembek. Iya. Nggak kenyal gitu kan? Iya, emang begitu? Iya, aci gitu. Coba ini kerupuknya ya? Iya, lebih lem. Tapi baksonya beda apa enggak? Iya, baso aci gitu. Kayak, tapi kalau cilok. Cobain pentol, cilok kayak gitu. Bahannya sama katanya. Cilok kan? Iya. Itu baso aci. Ada dalamnya kan? Iya, itu dimasukin dagingnya gitu. Dalamnya apa? Kayak daging-daging itu bermacam-macam sih. Ada daging. Oh, ah. Ini dagingnya. Dia ada ini. Tapi teksturnya 100% cilok loh ini. Iya, benar. Bahannya sama. Begitu. Cilok lagi. Cilok. Cilok bah. Ini apa nih? Saus ya kan? Coba saya rasain. Dalam pembelian Nabi dapat apa ini? Waktu beli? Ah, dapat apa ini? 15.000 baso. Baso. Ini topping-topping ya. Bubuk cabai, kecap, lemon. Ini? Pirus, kacang-kacang. Sama saus ini, sama dapat teh. Teh botol. Teh sosro. Teh botol ya. Sosro. Seperti itu. Tapi, ya, basonnya sih beda loh. Serius. Sebelumnya Abi udah pernah makan baso aci? Belum? Baru pertama. Ini kerupuknya ya? Iya. Dia rasanya gak kayak baso. Iya kan? Dia juga bilang teksturnya kan beda. Iya. Tapi beberapa baso aci yang sering saya beli itu ada topping basonya. Baso asli gitu. Ada tambahan baso asli. Saya emang makan doyan kuahnya. Kuahnya sangat penting. Tapi ini ya bilang baso atau cilok nih? Cilok. Cilok kan? Iya. Bukan cilok sih. Baso aci. Ya mungkin bentukannya ini menyerupai bakso, ada kuahnya, ada itunya. Ya kalau bilang bakso sih agak saya kurang. Tapi bilang cilok kuah masuk. Hah? Bener-bener. Iya, lebih cilok gitu. Iya. Saya tadi sengaja gak tambahin ginian. Biar rasa kuahnya, teksturnya segala-gala biar original. Bisa terasa. Tambahin kacangan ya? Itu kan di warung ada. Iya, banyak. Gimana ya bilangnya? Iya, ini menurut saya sih bukan bakso, cilok nih. Cilok kuah. Cilok kuah. Cilok kuah kan? Sepertinya cilok kuah. Ini nama menunya apa? Ini paket lapar. Iya. Maksudnya dia orang lapar kenyang. Tapi Abi tadi sebelumnya ini saya makan lagi.
barusan tadi makan. Enak. Tapi ini nggak gitu terasa, nggak gitu, nggak gitu kenyang banget. Ya, di rekomend di dari ininya butiknya paling atas paket 8. Oh ini, oke. Iya, rasanya enak kalau bilang cilok kuah, oke sih. Kalau dibilang bakso? Enggak, bukan bakso. Lebih cilok gitu. Iya. Menunya dia juga banyak sih. Teman-teman, kalau kita bilang ini cilok kuah rasanya lumayan enak, saya tetap gak mau bilang bakso. Mungkin saya lagi gak boleh makan pedas, karena itu saya pedas-pedasnya gak ditambah. Mungkin ini tambah masuk sini, lebih masuk, ini semuanya campur lebih masuk. Tapi ya keseluruhan sih oke aja, oke gitu. Dan kalau kalian mau lihat menunya, menunya di sini bisa lihat. Tadi kita makan ini paket kenyangnya. Ya paket lapar. Oh paket lapar ya. Habis lapar kenyang dia. Iya sih benar. Paket lapar bisa lihat di sini juga. Ini harganya 15.000. Langsung kalau beli di tempat dia. Seperti itu mungkin orang-orang suka bakso. Ini bisa dicoba. Rasanya beda sama bakso yang lain. Ini jelas. Tapi bukan kita bilang gak enak ya. Emang bukan bakso, tapi kita terasa ya cilok berkuah. Tapi seperti bakso gitu. Oke lah, rasanya oke, gak apa-apa, enak. Itu aja teman-teman. Jangan lupa follow akun-akun sosial media kita ini yang di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat juga. Mudah-mudahan ilham juga cepat-cepat nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.